你与功勋一脉并无恩怨，他云：“正如你所言。”你今后的路还很长，是外国才能对自己。 Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Jumat kali ini bakalan seru banget sih, karena kita semua bakal melihat si Tanyinnya akan mulai bertarung melawan para murid yang sangat kuat. Bahkan sampai ketua sekte memperingatkan agar Tanyin itu berhati-hati guys melawan musuh satu ini. Wadidaw, siapakah musuh tersebut? Pasti kuat sekali. Tekniknya juga bakal sangat menarik. Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, kenapa ini semua bisa terjadi. Nah kemarin kompetisi itu sudah dimulai. Divisi berjasa menantang semua murid. Hasilnya Lo Fan dan Xian Er terus bertarung melawan para musuh dari divisi lain dan mereka menang terus guys. Ini semua adalah efek dari latihan yang diberikan oleh Tanyin. Jadi mereka semua mendapatkan teknik pamungkas yang bisa menghabisi musuh dengan mudah. Mantap kan? Pertarungan Xian Er yang paling sengit kemarin guys. Tetapi karena udah cukup kewalahan, maka sekarang gantian Dewa Park Boiler yang turun tangan. Dia menantang agar semua murid dari divisi jiwa kuno untuk turun dan melawannya. Mantap nih. Gimanakah keseruan dari pertarungannya? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Sang ketua divisi jiwa kuno merasa apa yang diomongkan oleh Tanyin itu terlalu berlebihan. Divisi jiwa kunonya tidak memiliki dendam terhadap divisi berjasa. Jadi sang ketua hanya ingin agar Tanyin menunjukkan belas kasihan. Tidak perlu sampai menghabisi muridnya. Jadi kesannya cuma sekedar pertarungan persahabatan aja gitu guys. Nah, karena ketua divisi meminta dengan baik-baik tanpa menghina pihak lain, maka Tanyin juga enggak ragu untuk menerima saran tersebut. Sekarang murid jenius yang bernama Tian Xiang bakal turun tangan untuk melawan Tanyin. Dia langsung turun ke arena guys, tapi baru aja turun, langsung Tanyin tunjukkan kehebatan dari kecepatannya. Membuat Tian Xiang bingung setengah mati. Bahkan Tanyin dengan mudah mencuri jepit rambutnya Tian Xiang tanpa dia sadari guys. Wah mantap nih. Dengan ini jelas Tanyin menunjukkan kehebatannya dan Tian Xiang mengaku kekalahan. Padahal si Tian Xiang merasa dirinya sudah cukup hebat guys. 3 bulan lalu sudah menyempurnakan kitab suci kuno tingkat 12. Tapi kenapa di hadapan Tanyin itu seakan tidak ada apa-apanya gitu kan? Hehehe. Tapi Tanyin tiba-tiba memberikan nasihat. Hanya dengan kegagalanlah baru bisa memiliki pemahaman yang jelas tentang kesalahan diri sendiri. Sehingga jalannya Tian Xiang masih jauh nih. Mantap ya guys. Dengan ini Tian Xiang juga merasa senang sudah diberikan nasihat oleh Dewa Park Boy. Dengan ini juga divisi jiwa kuno menyatakan kalau mereka mundur dari tantangan. Berarti udah berapa divisi nih guys? Sekitar 3-4 ya. Divisi Angin dan Guntur juga langsung menyatakan menyerah karena sang ketua percaya para muridnya sekarang masih tidak mampu mengimbangi kemampuan Tanyin.
Sehingga dia secara lapang dada menyuruh muridnya agar berfokus meningkatkan kekuatan dulu. Masih ada kesempatan di masa depan. Hehe. Mantap nih ketuanya nih. Tidak termakan dengan emosi dan gengsi, guys. Divisi lain juga mengaku kalah. Ini Mimi masih tidak tahu divisi apa ya. Tetapi sang divisi binatang jiwa itu langsung emosi. Menyuruh murid terkuatnya untuk maju melawan Tan Yun. Namanya adalah Rolin, guys. Katanya sih sudah menguasai kitab suci makam kuno tingkat 12 dari 600 tahun yang lalu. Dan Rolin ini pernah menjuarai daftar abadi tepat 300 tahun yang lalu. Ditambah lagi sekarang dia sudah mencapai ke tingkat 9 jiwa binatang, guys. Inilah murid jeniusnya sesungguhnya ya, kemampuannya luar biasa sesuai dengan pencapaiannya yang pernah juara. Tetapi semua pujian tersebut tidak berlaku bagi Tan Yun. Dia malah membalas, takutnya kau bisa mengalahkanku hanya di dalam mimpi. Hehehe. Sampai-sampai ketua sekte memberikan peringatan kepada Tan Yun untuk berhati-hati melawan Xie Rolin. Karena kemampuan jiwa binatang di tingkat 9 itu sangatlah kuat. Sempat membuat Soping juga khawatir, guys, kepada Tan Yun. Ya, kekhawatiran seperti itu mah gak berguna lah. Rolin yang disinggung oleh Tan Yun langsung menunjukkan kemampuan aslinya. Segera dia membuka portal jiwa, guys. Seluruh tempat di sana berubah menjadi merah dan dipenuhi oleh jiwanya yang berterbangan. Sekarang tubuhnya juga dirasuki oleh kekuatannya sangat banyak. Tetapi semua ini bagi Tan Yun cumalah kroco nih. Tapak darah pun dilancarkan. Langsung Tan Yun adu dengan tinju miliknya dan tuar. Tapak darah tersebut dihancurkan, guys. Ledakan besar pun sempat terjadi. Itu sampai membuat semua orang kaget. Tan Yun melawannya hanya menggunakan tangan kosong. Sempat-sempatnya Tan Yun meredek. Cuma seginikah kemampuanmu? Tetapi Rolin percaya sekeras apapun tubuhnya Tan Yun, itu juga pasti bisa dia hancurkan. Apa iya ya, guys? Hehe. Serangan kedua pun dilancarkan, itu berhasil menghancurkan pertahanannya Tan Yun. Sempat membuat Tan Yun tertarik nih. Akhirnya dia membuat formasi bintang. Dalam waktu singkat, formasi Tan Yun itu menghilangkan lautan darah merahnya Rolin. Diteruskan pertahanan lubang hitam, guys. Dengan ini serangan dari Rolin langsung terhisap ke dalam. Bahkan Rolin sendiri bakalan dihisap. Ini bencana ya, guys. Dia sendiri tidak bisa terlepas. Di dalam pikirannya juga sempat bingung gimana caranya Tan Yun bisa mengalahkan serangan terkuatnya. Apalagi serangan pedang terakhirnya tuh. Harusnya tidak bisa ditahan. Sang ketua divisi binatang jiwa sampai memohon kepada Tan Yun untuk melepaskan muridnya. Tetapi sayang, guys. Tan Yun akan menunjukkan yang membuat Rolin meninggoy itu justru sang ketua divisi. Karena dialah yang menyuruh Rolin untuk menghabisi Tan Yun, ya kan? Jadi ini cuma balas dendam nih. Saking panik dan takutnya, sang ketua divisi bersujud di hadapan Sun Suping. Meminta agar Tan Yun melepaskan muridnya. Tetapi tidak berefek. Rang Tan Yun fangko Rolin ba. Hai, tak boho. Wihe Tan Yun, nungkodya wo zi. Dia akhirnya memohon kepada ketua sekte Tan Tai karena sebenarnya, guys, Rolin ini adalah putri satu-satunya milik sang ketua divisi binatang jiwa. Pantesan aja dia sampai terus berlutut dan memohon.
Ya, kedua tantai si memberikan syarat. Putrimu bisa diselamatkan asalkan kau bersumpah setia kepada diriku sekarang. Langsung datu. Dia terus bersujud menyatakan sumpah. Nah, ketua tantai menyuruh dirinya agar bertanya langsung kepada Tan Yun. Tapi sebelum bertanya, ketua tantai itu sudah menyuruh Tan Yun agar melepaskan Rolin menggunakan telepatinya, guys. Dan sesuai janji, ketua divisi bersujud dan memohon. Sehingga Tan Yun pun melepaskan anaknya dengan alasan melihat ketulusan dari sang ketua divisi binatang jiwa nih. Dan dengan ini, divisi dari binatang jiwa menyatakan mundur. Yang berarti juga ketua divisi binatang jiwa tunduk bersumpah setia kepada ketua Tan Tai ya guys. Itu bakal memudahkan dirinya untuk menggabungkan ke 9 divisi nih. Mantap. Selanjutnya adalah giliran divisi formasi. Sang ketua divisi tadi sempat kaget melihat Han Yun yang menggunakan formasi legendaris. Padahal itu adalah formasi yang sudah lama hilang sejak dari era zaman kuno, guys. Si ketua divisi pun berdiri. Dia mengatakan secara lantang, meminta Tan Yun agar sekali-kali datang ke divisi formasinya untuk membicarakan beberapa hal, terutama terkait formasi, karena dia melihat Tan Yun memiliki kemampuan yang hebat dalam menyusun formasi ini. Tetapi langsung Tan Yun balas, dia gak ada waktu buat basa-basi dan gak mau ke divisi formasi. Itu langsung membuat sang ketua divisi formasi murka dong. Dia bakal memanggil muridnya yang sudah berada di tingkat tertinggi master formasi yang bernama Fo Xin untuk melawan Tan Yun. Maka gak perlu basa-basi lagi, gak usah banyak bacot. Turun sini, kata si Tan Yun. Hehe, mantap. Tersisa berapa divisi lagi ini, guys? Kayaknya sih sisa dikit ya. Mungkin sisa sekitar 3-4. Nah, mari kita lihat seberapa hebatkah divisi formasi yang ingin melawan Tan Yun. Oke, guys. Langsung saja buat part 284 Ni Tian Jejun alias Against the Sky Supreme yang bakal rilis lagi di hari Senin. Jadi, setelah Fo Xin dikalahkan, ada satu murid wanita terkuat dari divisi lain yang bakal melawan Tan Yun. Dia menggunakan formasi khusus yang sampai mendapatkan pujian langsung dari Tan Yun, guys. Formasi itu langsung membekukan Tan Yun, membuat dia menjadi sebongkah es raksasa. Tapi apakah semua ini cukup? Tentu aja tidak dong. Dia menertawakan Tan Yun yang tidak bakal mampu melawan dirinya, guys. Bahkan sampai menyalahkan para murid divisi berjasa yang tidak sadar akan kemampuannya. Jaelah, minta dihabisi lagi nih orang nih. Sang wanita memastikan Tan Yun gak bakal selamat. Sempat berbesian panik. Gak mungkin kan Tan Yun dikalahkan begitu mudah, katanya. Ya emang gak mungkin lah, jadi santai aja dong, hehehe. So, seperti biasa, update lagi nanti buat part 284 episode 305 Ni Tian Jejun yang kalian tunggu-tunggu tentunya di hari Jumat. Dan seperti biasa, di sore hari, siang hari ya guys. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.